Pilih aja deh mau siapa deh. Oke guys, yang ini nih guys. Siapa itu? Pokoknya gue bilang jangan Om Deddy. Huh? Dia gak bisa ditelepon ya udah aja ya. Iya. Nih guys tuh. Dari orang-orang yang menonton video di sini ya belum pada subscribe ya. Buat kalian semua yang lagi nonton yang ada di berandanya ya, kalian ketahuan kalian belum subscribe ya. Kalau belum subscribe saya laporin ke polisi ya. Subscribe gak? Subscribe gak? Welcome back to another game Kenko. Welcome back to another video. It's been so channel and win. I should be like we don't need that bait. Hari ini kita akan ada challenge try to not laugh challenge ya. Kita hari ini bakal dimaskerin pakai masker Aztec. Ini masker kekarya, bukan karya anak bangsa, ini pokoknya masker-masker biasa yang dipakai cewek-cewek cantik aja akal kuliah saya ya, supaya membuka ya. Kinshuang going keceng-keceng. Apa sih my friend? Dan kita di sini ada jokes-jokes receh, ada depan ini ada 20, berarti kita punya kesempatan baca itu 10-10 guys ya. Jadi kita langsung aja pakai maskernya. Time lapse. Depan nanti Hebru dan juga Manda bakalan bantu ngejuriin siapa yang dianggap ketawa, karena nanti kita akan rada susah ya guys ya. Jadi kita minta orang-orang di belakang ini objektif, mulai dari ronde pertama gue ya. dua dong. Jadi apa pertanyaan lu? Kenapa hidup banyak cobaannya? Kenapa? Lu banyak sayuran. Nama hidup hutan. Ini namanya juga hidup. Ronde kedua. Coba lihat. Kurang sekali. Wih. Kenapa? Babi. Jalan nun. Karena malu, emaknya babi. Benar. Kenapa Banten harus lapor? Kenapa Banten harus lapor? Lapor. Nggak tahu, kenapa? Gue nggak ngerti sih, karena ibu kita Banten diserang. Itu typo guys, maksudnya ibu kota Banten diserang. Kenapa air mata warnanya bening? Nggak tahu. Karena kalau hijau namanya air maca. Apa bedanya soto sama coto? Gak tahu kenapa. Kalau soto pakai daging sapi, kalau coto pakai daging caping. Kenapa orang kalau duduk di atas motor suka ketawa? Kenapa? Karena duduk di atas jokes. penyanyi apa yang suka cari bimbel? Cari bimbel? Gak tau. Ari, les mana? Jadi Ari les di mana? Prima Gama. Kendaraan apa yang kalau jalan lucu? Gak tau. Kereta api. Kenapa? Cute. Daun-daun apa yang kalau ketemu orang sopan? Gak tau. Daun shalom. Kenapa daun? Kenapa daun shalom? Boleh. Boleh. Kenapa zombie kalau nyerang rame-rame? Gak tau. Karena kalau sendiri
Namanya jomblo. Jomblo, jomblo. Istri, istri apa yang kecil? Istrinya kurcaci. Salah. Microwave. Ubin apa? Yang suka makan ayam. Enggak tahu. Ubin dan Ipin. Aduh. Jus, jus apa yang enggak manis? Enggak tahu. Jus a friend. Kenapa, bro? Kenapa? Ayam bangunnya pagi. Karena malamnya ngelot. Sebenarnya bukan itu, tapi itu lucu. Kenapa nyamuk bisa pedar? Gak tau. Karena gak punya duit beli nasi. Lu marah gak? Sebenarnya bukan itu, bro. Tapi ini gak lucu. Maaf ya. Diganti, gak apa-apa. Boleh lah. Gula. Gula apa yang bukan gula? Orang gula. Orang bukan. Gula. Bukan. Gula aren. Ar. Tai, tai apa yang enak? Gak tahu. Siapa namanya nyamuk? Ibu. Nggak tahu. Namanya nyamuk adalah tatang. Kenapa? Tatang seekor. Aduh. Oke. Thank you. Main dingin. Gak tau. Nene. Kota-kota apa yang selalu buru-buru? Bekoto. Bunuh. Curbuya. Oh, kan itu. Cikarang. Kenapa bundaran HI nggak boleh diputerin dua kali? Cuma satu lap. Salah. Kenapa? Karena kalau dua kali jadi bundaran. Oke. Okay. Hewan apa yang cuma satu huruf? G aja. Bener. Dua huruf? U dan G. Ini satu huruf terus diem. Smiut. Jika palu dan batu bisa dijatuhkan ke kaki, sakitan mana? Palu. Ya kaki lah. Kenapa kalau jadi atasan gak boleh sombong? Karena gak pakai bawahan. Bukan. Karena di pasar diobral. Daerah asal Eri Kolim. Jakarta. Nah. Gimana? Toxic Malaya. Last round. Last round. Yang kalah nanti terkena diakumulasi skornya. Yang kalah harus telepon orang random sampai ngobrol ya. Oke. Motor. Motor apa yang gasnya di belakang? Motor tukang gas. Motor tukang galon? Motor tukang galon. Gasnya, galonnya di belakang. Motor-motor apa yang terkenal? Motorik Halilintar. Oke. Oke, guys. Tadi skornya. Jadi kita bisa langsung lihat skornya dan kita akan langsung eksekusi siapa yang menelpon orang random. Jawabannya adalah Selas. Edi tuh ketawanya kayak apa sih?
Makanya kalau ketawa sekali langsung habiskan. Gue gak terima lagi. Ini gue harus telepon siapa? Telepon. Di scroll dong. Enggak gini los, biar makin seru nih. Siapapun yang ditelepon, lu harus manggilnya halo sayang. Oke? Okay? Tuh cewek juga. Tuh cewek. Oke? Okay? Oke okay, guys, kita scroll. Kita scroll ya guys. Gue yang kalah ya. Gue nggak tahu dah. Ini kontaknya nyatu mau kontak HP emak gue lagi nih. Tapi siapapun kalau nggak diangkat kita rolling lagi ya. Kita telepon aja yang penting deh. Nah, jadi di kontak ini namanya Ansin, nggak tahu siapa. Ngeri banget. Gue nggak benar nggak tahu ini siapa. Nomor telepon yang Anda putar salah. Rolling lagi. Oke, okay. Karena nggak diangkat jadi kita roll lagi, oke okay, guys. Mang Roxy, Didi Roxy. Didi Roxy. Halo sayang, jangan lupa. Halo sayang. Halo sayang. Kamu apa kabar? Halo. itu pasti klien mak gue. Tapi lu. Lu pilih aja deh mau siapa deh. Oke, mending daripada scroll ntar dapetnya nggak bener kan? Mending kita pilih aja. Oke guys, yang ini nih guys. Siapa itu? Pokoknya gue bilang jangan Om Deddy. Ya siapa? Om Deddy. Kan sayang doang. Lu enggak sayang sama Om Deddy? Sayang. Kalau dia enggak bisa ditelepon ya udah aja ya. Iya. Yeah. Nih guys, udah calling. Nih guys tuh. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Gua tegang banget. Untung enggak diangkat. Sekali lagi kali. Gua bilang asal jangan Om Deddy. Dia yang lain sibuk. Boleh. Dia pasti sibuk. Kalau dia lagi podcast gimana, Adi? Iya. Jadi salah gua. Panik kan lu? Satu lagi aja nih. Iya. Kalau enggak diangkat ya udah lah. Jadi guys, dia bakal nelpon yang ini. Kelihatan enggak guys? Nih, yang ini. Alek Yonglek. Diangkat enggak ya? Ini orang tidur nih, fix. Terus gini. Rekam pesan Anda. Dah, ada terakhir, yes. Berarti accomplish challenge-nya tuh Om Deddy. Gue minta maaf dulu deh sama Om Deddy. Udah paham gue. Kan? Gak apa-apa gak sih kalau screenshot WA? Lihat aja panikan lu. Gitu intinya gue udah minta maaf. Jadi panik mau opening. Mau ngomong closing-nya jadi opening. Om Ded, lu mau kerjain Om Ded. Panggil halo sayang nih. Kalau diangkat gitu kan. Baru gue hak juga udah dimatiin itu. Belum lo sayang. Jadi salah gue nih lo. Udah gak apa-apa. Ya pokoknya gitu guys. Oke terima kasih guys buat kalian semua yang udah nonton ya. Pokoknya jangan lupa stay safe and stay healthy. Don't forget to like, comment, dan subscribe kalau misalkan kalian suka video ini. Pokoknya yang kayak gini-gini kita bisa bikin ronde 2, ronde 3. Kita bisa undang bintang tamu untuk melakukan challenge Try Not To Laugh pakai masker ini. Terima kasih guys buat kalian semua yang udah nonton. See you on the next video. Let's go! Bingron, sebenarnya Om Deddy marah tuh. Ah, iya, itu gimana dong? Ya guys, buat kalian semua yang bingung ya tenang-tenang, gue gak dimarahin Om Deddy, jadinya gue izin ya. Karena gue takut yang ngeri-ngeri sedap, takutnya dia jadi ngambak nomor gue di blok, gue gak bisa hubungin lagi. Ya pokoknya buat kalian yang bingung nih, lihat isi chatnya setelah gue telepon. Ya begitu, pokoknya udah jangan lupa subscribe. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya gak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe! Terima kasih.